Oke. Halo bosku, ini motornya ya. Kita cek unit NSR SP Paper Air warna hijau kombinasi. Sekilas bodi semuanya baru. Ya. Ban baru pakai Fasti One yang slick. Kelihatan ya. Masih ada bulatan bolongannya, jadi ini enggak pernah dipakai. Baru banget jadi. Shock halus, rangka full repaint juga, mulus banget ya. Terus mesin juga aman, kering, nggak ada kebocoran ya. Biasanya kalau motor yang bermasalah kan ada kebocoran, ini nggak ada. Mesin suaranya halus. Terus kita lihat bagian speedo ya. Sini lampu nyala normal ya, klakson ada, lampu sein, rating. Kalau untuk bensin, emang bensinnya tadi cek kosong ya. Ini satu kunci semua lubang. Ada juga kunci keduanya di sini. Ya. Oke. Ini baut-bautnya juga baru ya. Baut-bautnya baru. Kalau dilihat di sini, ya. Stripping udah ketanem. Aman, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Footstep pakai racing ya, pengereman mesin ya. Terus CNC untuk segitiganya, untuk tangki masih bawaan, part-part overall semua dari Thailand ya. Lampu belakang cakep, pajak lewat aja sih, tapi platnya panjang. Exhaust pakai Aero ya. Ini ban belakangnya masih tebel, super tebel banget. Mulus. Terus belakang pakai tabung reservoir. Ini nomor mesinnya pur sama suratnya. Jadi udah nempel di rangka ya. Aman, cocok, udah cek tadi. Banget. Oke, gitu aja bosku. Buat teman-teman yang mau nyari SP atau mau jual SP, langsung aja kontak kita ya. Thank you. Ini kita lihat lampu depannya baru ya, asli Stanley. Tuh, mulus, cakep. Odometer juga terpasang. Nah, pengereman pakai Tokicho R6. Ini lebih cakep. Kelihatan nih. Terus ini racingnya pak apa? Disc brake-nya pakai racing, ya pakai FM racing. Jalan yang mau dibenerin kan? Nah, radiatornya racing. Pas ngambil kanan. Ini bagian bawah joknya aman. Masih bisa bel sampingnya. Terus dudukan kaki ada masih. Underbone pakai Yoshimura. Ya. Chamber Ahau. Atasnya Aero baru.